Artis Nikita Mirzani yang juga sebagai salah satu pemilik saham di Hollywings menanggapi soal polemik promo untuk pemilik nama Muhammad dan Maria yang dilakukan Hollywings. Bahkan kini, 12 gerai Hollywings di Jakarta dicabut izinnya karena menyalahi aturan. Nikita mengatakan tidak tahu secara rinci soal kasus yang terjadi kepada pihak Hollywings saat ini. Saat ditanya terkait pencabutan izin usaha Hollywings oleh Pemprov DKI, kata Nikita, hal itu kemungkinan akan berdampak kepada karyawan Hollywings lainnya yang tidak terjerat kasus. Untuk itu, Nikita kembali menegaskan bahwa tidak mengetahui secara rinci soal kasus yang menimpa Hollywings. Tanya aja langsung ke manajemen. Namanya orang punya kesalahan itu wajar, nanti kita bisa memperbaiki, kata dia.